Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua. Hari ini Malaysia, rakyat Malaysia bakal digemparkan dengan berita tergempar mengejutkan panas hari ini. Berkaitan dengan isu-isu semasa politik di Malaysia, berkaitan dengan pendidikan, ekonomi dan segalanya ada di sini untuk semua isu-isu hangat di Malaysia. Mari kita menonton video hari ini, apa yang ada hari ini. Sila tekan butang subscribe, like dan share video ini. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk info-info yang lebih banyak daripada channel ini. Berita akan dimulakan beberapa saat lagi. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat di Malaysia, untuk semua rakyat Malaysia, untuk keluarga Malaysia. Mari kita menonton video ini. Selamat petang, salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua, dan salam sejahtera kepada semua peminat politik di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak kongsi dengan kamu. Saya nak kongsi pendapat dengan kamu, seperti mana saya ada buat kajian di community channel saya berkenaan dengan status Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin bertanya dengan kamu, bagaimana pendapat kamu jika Presiden UMNO ini masih dikekalkan pada hari ini ataupun tidak? Saya ada membuat kajian dan setakat ini kajian ini menunjukkan Zahid Hamidi patut tinggalkan UMNO. Tapi hari ini ada satu lagi artikel yang saya ingin kongsikan kepada Anda. Cerita yang pasti hangat, pasti panas di pasaran. Macam goreng pisang panas pula. Tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat Zahid Hamidi pada ketika ini. Ramai yang kata BN akan kalah, BN tidak akan menang PRU15. Ada yang kata Pakatan Harapan bakal menang PRU15. Semua itu adalah persepsi pengundi, persepsi rakyat dan netizen. Sudah pasti ada yang berkata ini akan menang, ini akan kalah. Itu sudah pasti untuk PRU15, untuk mana-mana pilihan raya pasti ada yang berkata begitu. Kenyataan begini sudah biasa kita dengar. Hari ini daripada satu artikel ini, daripada syahbudin.com, yang mengatakan ini adalah tanda bahwa Zahid Hamidi ini sudah tidak percaya lagi, tidak dipercayai lagi. Tidak dipercayai oleh siapa? Pengundi ataupun pemimpin-pemimpinnya sendiri ataupun daripada top 5 UMNO. Berita hari ini, tanda Zahid Hamidi tak dipercayai. Ketika ini naratif satu undi untuk BN berarti satu undi untuk Zahid Hamidi menjadi Perdana Menteri sedang menjadi bualan dan ternampak begitu kasar untuk diketepikan. Kalangan dalam UMNO sendiri tidak kurang turut percaya mengenainya. KJ, calon BN di Sungai Buloh terpaksa menepis isu yang sama apabila kemenangannya juga dikaitkan dengan hal yang sama. Tepis KJ, kemenangannya nanti tiada kaitan dengan kemungkinan Zahid Hamidi untuk menjadi Perdana Menteri kerana calon Perdana Menteri untuk BN tetap Ismail Sabri. Dalam tempo 2 hari ini dan beberapa hari ini, Ismail Sabri Yaakob sendiri sampai 2 kali bersuara mempertahankan bahwa dirinya masih calon Perdana Menteri. Sepatutnya setelah namanya dipersetujui sebagai poster boy calon Perdana Menteri oleh MT UMNO, itulah yang mesti diakui dan nama lain mesti ditolak ke tepi. Tetapi kenapa nama Zahid masih diperkatakan lagi? Sebabnya tidak lain kerana orang sebenarnya tidak percaya dengan cakap atau janji Zahid Hamidi. Dia boleh berjanji atau mengeluarkan kenyataan walau 1000 kali bahwa Ismail Sabri tetap calon Perdana Menteri, namun 1000 kali juga kata-katanya tidak boleh dipercayai. Jadi siapa yang tidak percaya Zahid Hamidi ini? Dia berjanji top 5 UMNO yang akan berkuasa menentukan pemilihan calon, akhirnya suaranya seorang saja yang terpakai. Syahidan Kasim dan No Omar yang dipersetujui dikekalkan sebagai calon oleh top 5, tapi dicantas juga oleh Zahid Hamidi. Ada yang artikel sebelum ini yang saya ada baca mengatakan top 5 UMNO pun Zahid tidak peduli, Zahid tidak mengadakan perbincangan untuk memancung calon-calon ini, mencantas calon-calon ini daripada bertanding. Contoh yang ketara Syahidan Kasim,
tidak tercalon walaupun sudah dipersetujui bahwa beliau sepatutnya dicalonkan. Syahrin Kasim dan Noh Omar yang dipersetujui dikekalkan sebagai calon oleh top 5 UMNO nih geng, paling tinggi UMNO. Tapi dicantas juga oleh Zaid Hamidi. Dulu juga beliau pernah menghantar surat kepada Agong untuk sokong Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Tapi sampai kesudah tidak ditunaikannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat Zaid Hamidi bukan lagi menghantar surat kepada Agong untuk sokong Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Namun, tapi sampai kesudah tak ditunaikannya. Di waktu yang sama pula, dia pernah nafikan surat kepada Agong itu surat asli kepadanya. Itulah watak Zaid Hamidi. Saya percaya, tuan-tuan dan puan-puan yang menonton video ini, Anda juga kenal, Anda juga sudah tahu siapa Zaid Hamidi sebenarnya. Jadi, walaupun telah dipersetujui Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri, kalau ada peluang, kepercayaan ramai ialah memang tak mustahil Zaid Hamidi akan memungkirinya. Adakah benar-benar Zaid Hamidi akan memungkiri janjinya yang mengatakan bahwa Ismail Sabri akan menjadi Perdana Menteri calon Barisan Nasional, ataupun selepas Barisan Nasional menang beliau akan memungkiri janjinya? Kita tidak tahu, tapi kita melihat kepada apa yang dia pernah lakukan sebelum ini, kita sudah dapat menilai dan kita tidak mempercayainya. Saya tidak tahu, kalau tuan-tuan dan puan-puan percaya tidak masalah, terpulang. Tapi melihat daripada artikel ini, kita boleh lihat bahwa Zaid Hamidi susah dipercayai lagi. Itulah watak Zaid Hamidi. Syahidan juga ada sebut, dia bimbang kali ini Ismail Sabri kena kencing di tengah-tengah jalan, kena tipu. Bagaimana untuk mengatasi hal itu selepas 19 November nanti jika ditakdirkan BN memperoleh kemenangan ataupun memperoleh majority? Apakah ini bermakna Zaid Hamidi perlu dipastikan kalah di bagian? Dulu juga beliau pernah menghantar surat kepada Agong untuk sokong Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Namun, tapi sampai kesudah tak ditunaikannya. Di waktu yang sama pula, dia pernah nafikan surat kepada Agong itu surat asli kepadanya. Itulah watak Zaid Hamidi. Saya percaya, tuan-tuan dan puan-puan yang menonton video ini, Anda juga kenal, Anda juga sudah tahu siapa Zaid Hamidi sebenarnya. Jadi, walaupun telah dipersetujui Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri, kalau ada peluang, kepercayaan ramai ialah memang tak mustahil Zaid Hamidi akan memungkirinya. Adakah benar-benar Zaid Hamidi akan memungkiri janjinya yang mengatakan bahwa Ismail Sabri akan menjadi Perdana Menteri calon Barisan Nasional, ataupun selepas Barisan Nasional menang beliau akan memungkiri janjinya? Kita tidak tahu, tapi kita melihat kepada apa yang dia pernah lakukan sebelum ini, kita sudah dapat menilai dan kita tidak mempercayainya. Saya tidak tahu, kalau tuan-tuan dan puan-puan percaya tidak masalah, terpulang. Tapi melihat daripada artikel ini, kita boleh lihat bahwa Zaid Hamidi susah dipercayai lagi. Itulah watak Zaid Hamidi. Syahidan juga ada sebut, dia bimbang kali ini Ismail Sabri kena kencing di tengah-tengah jalan, kena tipu. Bagaimana untuk mengatasi hal itu selepas 19 November nanti jika ditakdirkan BN memperoleh kemenangan ataupun memperoleh majority? Apakah ini bermakna Zaid Hamidi perlu dipastikan kalah di bagian?